Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju, karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia gak hebat, ya dikremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa gak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti, tidak akan maju. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum.